Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Channel Zainuddin Zano yang ngebahas tentang knalpot mobil ataupun motor, karena kebetulan memang saya tinggal di Purbalingga dan sebagai produsen knalpot racing baik motor maupun mobil, tapi di sini terutamanya mobil. Dan di sini saya mau kasih lihat knalpot yang cocok untuk apa? Ayla, Agya ataupun Brio. Di sini saya di video ini Anda melihat knalpot yang mereknya JS Racing. Beberapa orang yang udah sering lihat knalpot mungkin ada yang mengira ini adalah Alpino ya. Jadi memang di sini juga di Purbalingga sendiri ada knalpot buatan lokal Alpino. Ini sebenarnya knalpot di Indonesia kebanyakan dibuat oleh produsen Purbalingga, teman-teman. Dan beberapa ada yang memang sudah membuat merek sendiri. Sementara untuk kami sendiri memang belum membuat merek sendiri, teman-teman. Tapi dari segi kualitas kita udah bisa dibilang bisa berani jamin lah. Nah, ini hanya kalau seperti ini ya, kayak JS Racing seperti ini. Merek-merek seperti ini bisa dibuat, tinggal di istilahnya tinggal di laser aja. Dan knalpot JS Racing ini, secara umum kita nyebutnya JS Racing karena memang kebanyakan juga mereka produsen knalpot Purbalingga, terutama mobil, kalau yang modelnya seperti ini diberi merek JS Racing, walaupun beberapa ada juga yang membuat merek brand sendiri kayak gitu loh. Jadi nggak bergantung sama merek satu ini gitu. Cuman karena faktor keterkenalan dan juga dari pembelinya sendiri memang suka aja gitu kalau mereknya JS Racing, walaupun ada juga beberapa yang masih awam. Ini cocok untuk Agya, Ayla ataupun Brio. Silahkan tambahin mobil kecil yang memang stylenya isinya tuh isinya 4 penumpang. Jadi memang lebih ke anak muda ya. Sebenarnya untuk ke Avanza, untuk juga ke Mobilio nggak ada masalah sama sekali sih. Nah, tinggal pasang aja. Cuman mungkin karena bentuknya ini sporty ya. Ini melengkung ke bawah kayak gini dan juga las-lasan cacingnya kayak gini. Jadi kelihatan lebih sporty secara display dan tampilan. Cocoknya mungkin untuk ini untuk mata aja sebenarnya. Lebih cocok untuk mobil-mobil yang 4 penumpang seperti itu. Dan ini untuk inletnya itu 2 inci atau 5 cm dan dalamnya seperti ini, teman-teman. Jadi ini langsung dipasang aja, teman-teman. Kalau teman-teman mau masang knalpot racing ini, jadi knalpot resonator bawaannya dilepas, kemudian sambung pipa dan sambung ke sini. Jadi ada juga yang namanya, kalau teman-teman yang nggak mau motong tuh, namanya itu bolt on, jadi bisa langsung nyambung di baut ya. Jadi ini udah ada ada paket bolt on, tapi itu kita, kalau saya sendiri nggak ready sih, teman-teman. Harus bikin dulu kalau teman-teman mau ya, itu transfer dulu. Sementara kalau ini, kalau yang bentuknya muffler kayak gini aja, teman-teman bisa langsung pesan, bayar di tempat. Kalau udah sampai itu pun teman-teman bisa buka paketnya dulu, teman-teman. Jadi benar-benar aman. Dan ini tampilannya warnanya biru. Sebenarnya sih kalau masalah tampilan kayak gini bebas, teman-teman. Kayak merek Alpino ya. Alpino itu ada di Desa Galuh, dekat tempat saya juga. Memang situ produksi. Dan harganya juga bagus sih. Yang punya juga untungnya lumayan. Kalau kita menengah lah kayak gitu, teman-teman. Dan ini terbuat dari stainless, teman-teman, 100% luar dalam. Jadi akan sangat awet banget lah buat teman-teman, gak akan menyesal. Suaranya juga mantuk. Kebanyakan juga kalau udah sampai ke rumahnya sedih coba ya, pada senang gitu sama suaranya. Ini ada tersedia warna biru, terus juga warna polosan, jadi nggak diwarnain kayak gini, teman-teman.
Tapi itu kan masalah selera, ada karena diwarnain begini ya karena memang ada yang minta gitu. Seperti itu teman-teman. Ini cocok untuk mobil Agya, Ayla. Intinya mobil bisa juga ke Ignis. Intinya mobil-mobil yang apa namanya? 4 numpang lah. Yang stylenya cocoknya memang seperti ini. Kayak gitu. Dan teman-teman kalau mau pesan tinggal pesan aja. Untuk mau yang mau dengerin suara ya teman-teman WhatsApp aja ke nomor yang tertera di deskripsi, nanti saya kirim. Baik, itu aja teman-teman. Terima kasih telah menonton channel saya. Jadi kalau yang mau pesan knalpot racing gak usah ragu-ragu, bisa kirim alamat aja, nanti saya kirim. Bayarnya kalau udah sampai itu pun bisa saya izinkan untuk buka paket terlebih dahulu. Kita punya banyak jenis knalpot, ya kita perkenalkanlah satu-satu untuk apa masyarakat Indonesia yang antusias terhadap pengen ganti lah knalpot racing. Terima kasih. Stok kirim banyak bro, tinggal tempelin alamat. Ini serigala nih yang lagi banyak stok, banyak permintaan. Dan ini untuk motor, kalau yang mau pesan motor juga bisa. Siap kirim bro seluruh Indonesia. Oke bro, thanks for watching.